selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm dan juga yang sedang menonton live on Facebook dan juga TV CTC.fm. Okey, pada malam ini sangat istimewa kita dapat bersama dalam segmen Inilah Ceritaku. Dan lama dah kita nanti ya tetamu kita yang kita bawakan khas daripada Selatan rasanya. Melaka. Oh, orang Melaka. Okey, orang Melaka dia kena pantun kejap lagi. Okey, alhamdulillah hari ini setelah dicuba beberapa kali oleh Jack Magos . Terima kasih Jack yang membawa saudara Syufaat untuk bersama dengan kita dalam segmen Inilah Ceritaku. Dan hari ini alhamdulillah saya berada di hadapan seorang insan yang sangat banyak pengalaman dan sekarang ini telah pun berjaya dalam dunia trading. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat bang. Sihat. Nak panggil abang ke nak panggil pak cik ke sana? Saya baru 40. Oh, baru 40. Baru 40. Oh, adik tahun ni. Tahun ni 40. Tahun 40 ya. Oh, tu pasal nampak muda. Okey. Okey, cuma alhamdulillah macam mana perjalanan daripada Melaka ke Cyber? Sebenarnya saya bertolak pukul 5 petang tadi. Bawa slow and steady 60-70 km sejam, 80 buka tingkap, goyang-goyang tangan, nyanyi semua lagu yang saya tahu. Berhenti semayang. Sebab kira cepat juga tu 4 jam sampai Cyber Jaya ni, patut sampai Ipoh lah ni. Ya kan? Dia cerita. Ceritanya sebab saya dah lama tak drive seorang. Jadi saya ada masalah untuk drive seorang-seorang. Biasanya berpartner. Jadi kalau drive seorang-seorang tu biasanya saya akan mengalami mengantuk yang amat. Sangat lah. Sangat. Mula halusinasi, jalan 4 jadi 8, 2 Allah, boleh jadi 4. Jadi saya ada masalah. Tak jauh lah tu. Betul-betul. So saya mengambil masa yang panjang. Tak apa, biar lambat tak apa. Betul, memang lambat gila. Bukan lambat kita hari, memang lambat gila lah. Okey. Okey, alhamdulillah dapat juga sampai juga ke konti CTC.fm di mana kami merupakan satu community lah. Dan kita nak kumpulkan, kita nak himpunkan semua trader di mana kita berkongsi suka duka dalam dunia trading. Jangan ada di luar sana dia kata anggap forex ni sebagai satu penipuan. Forex ni boleh menjanjikan bulan dan bintang dan macam skrin cepat kaya. Okey, inilah sebabnya kita gunakan platform untuk menerangkan apakah di sebalik dunia forex itu. Jadi kita nak orang fikir yang bukan-bukan. So hari ni alhamdulillah, thank you Jack sekali lagi membawakan orang Melaka jauh ber. Okey. Okey, cikgu boleh perkenalkan cikgu nama cikgu and then berasal daripada mana, sedikit latar belakang cikgu. Okey, saya memang asal orang Melaka. Baik. Berusia 40 tahun, berkahwin, 3 orang cahaya mata, full time trader ni sebenarnya. Saya start trading 2006. Okay. Lepas tu masa saya kerja government lagi, saya betul-betul berhenti government 2009, boom, straight sampai sekarang. Okay, Melaka kat mana bang? Saya asalnya memang di Jasin. Oh, Jasin. Orang kampung je pun. Orang kampung lah banyak berjaya sekarang ni. Orang kampung ni masalah masa tahun 2006 ni internet macam kambing. Seluruh. Jadi permulaan itu memang agak slow lah. Dia berkadar langsung dengan kadar internet dia. Jasin sama dengan cikgu Syahrin. Betul. Yeah. Syahrin ni belasana sikit. Belasana sikit lah. Bukannya nampak pun kan, tapi belasannya. Okey, alhamdulillah. Okey cikgu, di awal mula, pertama mula ni saya nak korek congkil. Ya, permulaan cikgu bermula dalam dunia forex ni bila? Ya, macam mana boleh kenal dengan forex? Macam mana boleh terjebak dengan forex? Ni kita nak ambil masa-masa lampau dahulu. Okey, silakan cikgu. Okey. Baik, yang pertamanya banyak point dia. So yang pertamanya. Yang pertama. Kita ambil yang pertama. Yang pertamanya memang saya tu tahun 2006 tu memang tak tahu langsung pasal forex. Okay. Of course. 2006. Nak cari apa-apa material forex pun semua memang masa tu agak asing lah. So apa yang berlaku ialah kebetulan masa tu ada seorang kawan saya ni, memang kita sama-sama pergi makan sama-sama masa kita naik motor X5, saya naik motor Keris. Ni sama-sama kerja lah? Sama-sama kerja. Okay. Selalu lepak sama-sama makan. Lepas tu satu hari tu dia berhenti kerja. So bila dia berhenti kerja, kita dia kata pencin apa? Tak ada. Dia pencin muda. Pencin dia, muda. Dia kata dia nak buat bisnes. Okay, dia baik. Tak beritahu kita lagi bisnes apa. Jadi kita pun kata okay, good luck, selamat tinggal, boom, hilang. Setahun selepas tu dia datang balik ke office saya dan dia bawa Honda Jazz. Honda juga, tapi Honda Jazz. Daripada Honda EX5
naik ke Honda Jazz itu sebenarnya satu peningkatan yang sangat melampau. Drastik tu. Dah masa setahun kan? Betul. Jadi kita yang pakai Keris ni dengan dia punya magat dah pecah, tayar bocor 3-4 kali daripada Jasin nak ke MITC tu kan. Nak kena tukar sport rim pun dah bengkok 2-3 kali langgar lubang. Okay. Kita berikan nak pasal ni. Apa yang kau buat ni sampai kau boleh pakai kereta ni? Pasal masa tu benchmark ni lah kereta lah. Sebab saya ni memang anak pemen. Oh, anak pemen. Saya dibesarkan di workshop. So lain sikit bila kita tengok kereta ni. Betul. Jadi bila dia beritahu saya, eh aku sebenarnya buat forex lah. Forex? Apa ke benda ni? Masa tu bodoh cerita. Tonten. Saya kata okay macam ni. Aku ada buat loan. Aku nak kahwin ni. Baik. Masa tu saya belum kahwin. Saya nak loan tu untuk hantaran sebenarnya. Jadi hantaran tu lah saya korbankan untuk belajar dengan dia. Bini saya tak tahu. Rasa bini saya tahu kot ni. Ataupun dia tak tahu atau dia lupa. Tapi tak apa. Saya bayar dekat dia RM2,000. Baik. Kelas daripada pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi dekat rumah saya dekat Jasin, dekat kampung. So bertemankan mak saya, dia buat kopi O dengan biskut Mary. So sambil-sambil belajar tu, cecah biskut Mary. Okay. Makan sikit-sikit. Dan saya tak tahu apa yang sebenarnya, apa sebenarnya forex yang sebenar-benar saya tak tahu. Sebab sebab masa tu, Pak Su, yang saya nampak anak panah merah dengan biru. Anak panah merah maksudnya sell. Anak panah biru maksudnya buy. dan ada satu Excel file yang mana ditunjukkan, okay, kalau modal kau $500, kau maintain banyak ni dalam tempoh 6 bulan kau dapat dalam 100,000. Saya kata, "Hui. Wow. Ini macam kalau kahwin ni saya kata era Pazira pun kalah ni," saya kata. Betul ke? Wedding of the year. Yes. Masa tu era Pazira dengan Yusri lah. Ni saya kata Jasin ni bergegar. Konon-konon lah harapan. So bila habis dia belajar, saya terus top up $500. Baik. Start account 2 minggu MC. Saya top up lagi $500. 4 hari MC. Saya top up lagi $500. 2 hari MC. Dan duit tu semua ialah duit loan untuk kahwin. Dan seingat saya, Pak Su ya, seingat saya, yang saya top up tu 8 kali berturut-turut. So at least sekali top up $500, $4,000 habis. Dalam tempoh saya ingat 2 bulan. Masa tu dah belajar ke belum? Belajar anak panah je? Ya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi anak panah ni sangat bahaya. Kalau kita salah belajar, itulah hasil dia. Kemana dengan anak panah boleh? Tahun 2006 anak panah sangat bahagia. Sekarang saya dah tahu. Mungkin anak panah dah canggih. Zaman saya anak panah tu memang manah sungguh lah. Dahsyat. Memang jahanam. Maknanya duit loan untuk kahwin habis? Habis. Tapi sebab saya kerja gomen, jadi keistimewaan orang gomen ni, dia memang disayangi oleh orang bank. Betul. Bila kita senyum, bank senyum balik. 2 kali ganda. Jadi kata, ada apa? Saya ingat nak buat overlap lah. Silakan. Silakan. Bila silakan tu, kita pun nak menangis juga kadang-kadang. Betul. Tapi dah buat macam mana dah nak kahwin, jadi kita pun buat lagi overlap. Tu dia. So, dari situ saya berazam untuk kahwin dulu. Okay. Selepas kahwin itu tu baik. Baru saya itu bagus. Baru saya pursue balik niat untuk ni, apa nama, trading. Nah, to be honest dengan Pak Su dan pendengar yang lain, daripada 2006 sampai 2008 tu, dalam tempoh 3 tahun, sebenarnya saya tak pernah untung 10 sen pun. Saya memang kaki depo tegar selama 3 tahun. So, 3 tahun. 3 tahun. Mendirikan rumah tangga tahun? Okey, saya kena ingat. Kalau tak, saya duduk luar malam ni. 2007. Awal. Okey. Jangan tanya tarikh. Okay. Bini saya tengok. 2007. 2007 ya? Okey, baik. 2007 sebab saya nak tahu dalam tempoh anda terkena tu. Pakai duit kahwin tu kan, dalam masa bila tu kahwin kan, lepas tu buat apa, overlap balik. Yes, yes. Dan setahun lah, maknanya tempoh setahun tu anda buat overlap dan juga anda kahwin dan semayang istiharah balik. Alhamdulillah. Nasib baik tak gunakan benda tu untuk kalau lagi yang saya overlap tu masuk lagi, memang ke laut saya lah jawabnya. Dalam masa tahun 2006 belajar cuma dengan kemahiran anak panah. Yes. Merah dan biru. Betul. Macam mana boleh terlalu yakin?
terus depo. Masa 2006 sebelum kahwin. Okey. Sebenarnya bila kita belajar dengan kawan, baik, dia ada connection, kawan. Kawan betul ni kadang-kadang dia bagi influence sama ada baik ataupun tak baik lah. Tak baik. Okay. Dan disebabkan kita ada history dengan dia daripada zaman bermotor, daripada zaman kerja, daripada zaman kawan baik ni. Kawan baiklah. Okay. So kita pun rasa confident bila dia ada. Tetapi apa yang berlaku? Kawan saya ni dia start ambil deposit dia orang. Ni cerita ni tahun 2006-2007 lagi dah berlaku, okay. Deposit-deposit. Dan ketika itu boom, Belanda. So saya pernah tengok depan mata saya, satu malam dia boleh buat $12,000. Satu malam dia boleh buat $12,000 depan saya. Saya juga tengok satu malam dia lost $70,000. Jadi Dan yang bestnya tu, semua tu bukan duit dia. Duit investor. Berani dia eh. Sangat berani. Jadi kita yang tak berapa nak berani ni pun, aku, adakah aku dia jalan yang betul? Adakah aku jalan macam, kita pun tak confident. Sampai terfikir macam tu eh. Yes. Sebenarnya kalau kata terfikir, dah banyak kali terfikir nak berhenti lah. Daripada 2006, awal 2006 sampai ke 2008 kan? Ha, terfikir tu, berhenti toilet terfikir lah rasanya. Rasa memang nak berhenti sungguh. Rasa memang dah tak boleh terik lagi lah. Rasa macam dah habis piang lah. The best thing about trading yang saya encounter, okay, daripada zaman saya mula sampai sekarang ni lah, okay, tak kira latar belakang apa waktu tu. Waktu ada SPM ke, ada degree ke, diploma ke, tak kisah. Tak kisah. Kalau kau dah bodoh tu memang piang jugalah. Jadi apa yang kita nak kena yang saya hadapi tu, saya fikir, aku ni ada degree. Apa salah aku ni terlampau bodoh sangat? Mos, kita dah mula macam tu lah kan. Sepatutnya aku ni cerdik, sepatutnya aku ni pandai. Betul. It doesn't happen. Tetap berlaku emosi macam tu. Emosi tu mengganggu tu. Ui, sangat. Terganggu sangat tu. Bila sangat, dah cakap sangat macam tu kan, aku ni ada kelulusan betul, begini. Betul, betul, betul. Maknanya betul, emosi tu dah tak stabil sangat tu. Oi, goyang. Okay. Tak pernah withdraw kan 3 tahun. Yeah, so kalau ada student saya yang baru lost setahun, saya kata, saya rekod 3 tahun. Tak ada. Ada lagi 2 tahun. 3 tahun tu. Okay, tu tempoh 2006-2007. Okay, anda kahwin. Yes, kemudian, yes. Kahwin, kerja macam biasa? Kerja macam gomen, pegawai IT. Okay, masih lagi lah. Masih lagi. Sampingan masih lagi dia, itulah. Sampingan dia. Dan sebenarnya, kalau bos saya dengar ni pun marah juga ni. Saya pun treat masa kerja juga, pun tak betul juga. Okay. Masa tengah treat tu pula, masa tengah kerja tu lah kita treat kan. Jadi, time tu. Dan saya start boleh, as a scalper. Boleh itu ke? Beri tumpuan penuh ke masa mestilah kerja? Tak boleh, mestilah kan? Tak, pasal to be honest tak boleh. Pengalaman dan saya, orang ramai yang macam tu lah. Skap pula tu. Skap pula tu 5 minit. Allahuakbar. Bos panggil sakit perut. Sekejap bos sakit perut. Padahal so memang agak mencabar. Sangat mencabar tu. Dan saya ingat itulah kot antara reason kenapa saya tak skap. Sekarang ni saya swing lah. Sekarang ni saya swing lebih tenang, tengok muka pun ada senyum. Ada senyum. Ada masa kita tahu bila nak tengok kan. Yes. Kalau dulu rasa masya-Allah, tak sempat lah. Banyak benda yang saya tertinggal. Banyak benda tertinggal lah. Banyak benda saya tertinggal sebab menghadap menatang MT4 tu saja. Menatang. So memang tertinggal banyak lah. Okey, cikgu, 2007 anda dah berkahwin, kemudian yep, anda meneruskan ataupun anda ada dah mana setahun tu lepas 2006, uh-huh, dah habis dah duit kahwin, okay, and then overlap, okay. Lepas tu saya ambil masa berapa lagi lama nak trading balik? Okay, sebenarnya lepas tu pun saya buat juga, cuma modal tu tak adalah seganas $500 sekali, okay, apa nama top up. Sebab masa tu brokernya ialah saya punya FX Pro yang lama. Okay. Okay, masa tu nama dia Not Finance. Not Finance. Lepas tu dia tukar jadi FX Pro. So masa tu dia punya minimum depo ialah dalam $250 kalau tak mistaken. Okay. So kita boleh top up $250 kan. Dan tak ada local depo lah zaman tu. Oh, tak ada. Semua pakai apa, debit card dan semua. Okay. So bila lahir anak saya yang pertama tahun 2008, saya stop trading dalam, saya ingat dalam 4 atau 5 bulan. Masa itulah program soul searching ni berlaku dan program relearn. So bila kita dah ada baby, kita rasa tanggungjawab kita dah lebih besar kan? Jadi kita kena improve apa yang kita, knowledge yang kita ada. So saya kata, tak boleh ni. Kalau aku terus jadi macam ni, memang ingat 10 tahun pun macam ni jugalah. Memang jahanam lah. Jadi apa yang saya buat 2008 ni, saya relearn. Saya masuk kelas Ed Ponzi, saya beli material daripada Steve Nissen. Masa zaman tu
kita beli apa nama ni, VCD, tak ada DVD eh, VCD lepas tu dengan CD. Dan satu lagi tu ada Psychology daripada Norman Hallett. So kita pasang dekat CD kereta lah. Okay. Dan setiap kali pergi kerja ni, you are a good trader, you are the best trader, sampai kerja. Itulah saya dengar ulang. Material daripada Norman Hallett, very good. So daripada Justin tu nak ke MITC tu, pak saya kerja masa tu lebih kurang dalam setengah jam. Jadi saya fitkan masa tu dengan apa nama input daripada CD. So dia jadi macam universiti bergerak untuk saya. Oh. So saya beli motivation punya CD, saya beli psikologi punya CD. Saya dengar kereta potong, saya pangkas, saya bawa macam kuku pun tak apalah lepas tu. Jadi habis menentang, saya kata, okay tenang Syafat, tenang, okay, cool. Okay. Then saya masuk online class lagi. Saya beli buku, buku technical, buku okay. Forex. Harga dia bukan murah. Oh, mahal. 300 lagi zaman lebih dulu, kan? Oh, memang. Kalau masuk kelas pun dah beribu lah rasanya. Yes. Dan saya spend, saya rasa saya spend memang satu bulan minimum RM500 untuk beli buku. Oh, tapi it's worth it lah. Seriously memang worth it lah. Dan sekarang pun masih lagi. Itu memang habit saya, setiap bulan saya akan beli buku. Tak buku, saya beli e-book. Wow. Memang itu. Maksudnya terus menjadi kebiasaan pula eh. Yes, habit. Bagus tu. A good leader is a good reader. Maksudnya yep. Kalau dia nak jadi number one, dia mesti ada knowledge yang sangat banyak. Betul-betul, itu saya sokong. So that's why saya kena baca banyak benda. Banyak benda. So itu sampai 2008 lah. Proses di mana saya relearn. Saya belajar balik. Dan sebenarnya I have to say, yang saya sebenarnya agak bernasib baik. Sebab 2008 tu sebenarnya okay. Saya tak begitu sukses dalam forex. Dan juga ketika itu saya start dengan commodity. Apa nama ni, koko, saya trade kopi, okay. Saya trade bukannya mata wang lah. Tak, saya lebih kepada commodity. Commodity okay. Macam tu lah, soft commodity dia panggil. Then saya buka chart, saya nampak gold. Saya kata ish, gold ni steady naik ni. Saya try gold. Ting. Okay. Untung. Masuk lagi. Ting. Untung. Ini masa 2008 ni? 2008. 2008. Okay. Dan kemudian saya jumpa ada seorang kawan saya ni. Syukur nama dia. Saya kata Sama. Sama. Sama okay. Tapi tak serupa. Tak serupa. Saya kata aku ada duit ni. So apa nak buat? Kata, okay. Hang invest dalam gold. Physical. So apa yang saya buat? Untung daripada spot gold, ambil beli emas fizikal. Maksudnya saya tukarkan cash tu jadi emas fizikal. Sekali lagi trade, pum, untung, pum, beli emas fizikal. Jadi saya hitchkan RM tu dengan emas fizikal. So itu yang saya buat daripada 2008 sampai 2011. I was lucky sebab gold masa tu bullish. Kalau tengok chart memang bullish. Pam, naik kau-kau. Dia ada sedikit orang kata apa, sideways tahun 2010. Masa tu saya mula-mula buat kelas technical dekat Mid Valley. Saya tulis buku, satu buku. Saya tulis, saya ambil masa dalam 3 hari je untuk siapkan buku analisis technical ni. Berkurung 3 hari dalam bilik, siapkan buku. Lepas tu, pum, kita terus buat kelas. 2010. Bulan 9 atau bulan 10 sampai dia. Maknanya 2010 tu dah mulalah. Dah yes. Mula buka kelas. Tapi untuk analisis teknikal harga emas. Maksudnya untuk emas fizikal saja. Just untuk gold saja. Gold saja. Tak ada cerita pasal forex lagi. Tak ada. Tak ada. Memang saya masa tu core-nya memang gold. Gold lah. Gold, fizikal dan juga spot. Spot. Yang lain tu saya tak masuk lagi. Maksudnya saya tak buka kelas lagi untuk yang lain-lain lah. Masa tu memang hardcore untuk gold saja. So from there saya ingat alhamdulillah lah rezeki saya dengan gold ni cerah. Walaupun gold jatuh banyak tahun 2011, betul. Dia naik sampai $1,920, boom, lepas tu tergolek. Tapi still, kita ada physical. So, itu yang rahsia saya boleh steal. Sebab zaman kita muda tu, kita dah habiskan dengan beli sport rim, dengan dengan apa nama ni, modified kereta. Dan macam-macam kita bazirkan duit. Jadi bila kita cerdik sikit, kita belajar sikit pasal kewangan dan kita tahu, oh ni gold physical ni bagus. Maksudnya ada duit, beli emas. Apa saja business, apa saja pekerjaan, income, convert sedikit at least. Jadikan gold physical. Sebab time-time sesak macam ni buat nah, pergi dekat Ranu, pergi pajak je, tung, settle, dapat duit. Sebab kita di trader, tak semua bulan kita untung. Ya. Kalau ada orang kata kat saya, "Oi, saya untung tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan." Saya kata, "Pandai ni, memang pandai bohong."
Akan ada bulan, akan ada time, akan ada ketika di mana kita akan tergolik. Dan masa kita tergolik itulah kita fikir, eh aku nak bayar, nak bayar, nak bayar ni. Dah terkeluar dah, terkeluar dah ni. Nak bayar tu, nak bayar ni apa semua kan. Mana nak cekau. Masa tu kita tengok balik, eh adalah 100 gram. Pergi bajak balik. Pam, dapat duit, settlekan semua. Lega sikit. Itulah sedikit yang saya tahu pasal gold. Sebab saya tak tahu pasal hartanah ni, saya tak pandai. Itu memang bukan bidang saya. Saya langsung tak tahu. Kalau tanya saya pasal sublet ke apa ke benda ke, saya ingat sublet ni macam rumah burung, burung apa ke benda. Saya tak tahu langsung. Okay. Saya tak tahu. Tapi bila cerita pasal gold, tak boleh nak tipu saya. Kita dah tahu inside out. InsyaAllah. Okay, kita berehat sekejap. Sebab okay, ni saya nak tahu macam mana proses beliau pandai bermain dengan gold. Sebab dia dah beritahu, maknanya saudara Yusuf Ahad dah beritahu anda memang seorang gold, pakar gold lah. Jadi betul, saya nak tahu proses pembelajaran tu. Boleh eh? Okey, boleh, boleh, kepada boleh semua pendengar-pendengar setia Sidak FM. Selepas selingan ini kita akan bersama dengan Cikgu Yusuf Ahad. Saya panggil Cikgu lah, ni master besar ni. Okey, terus bersama dengan kami, jangan ke mana, CTC.FM. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula dalam segmen Inilah Ceritaku. Dan hari ini kita bawa bersama dengan kita Cikgu Syufaat Nurani, di mana beliau datang daripada Jasin, Melaka. Jauh tu, bukannya dekat tu, jauh, kena drive balik, dah lama tak drive malam. Tapi Alhamdulillah sampai juga, dan kita dapat, kita rasa seronok dapat bersama dengan Cikgu berkongsikan suka duka beliau dalam dunia trading ni. Okey Cikgu, kita dah tahu Cikgu bermula tahun 2006 dengan menggunakan wang hantaran yang pertama untuk depo. Betul. Sampailah setahun ada Cikgu, setahun ada? Ada. Setahun Setahun. Kemudian 2007 buat overlap, kahwin. Alhamdulillah. Sekarang ni anak apa? Tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan 2008 membuka satu ruangan baru untuk Cikgu. Tapi saya nak tahulah Cikgu, bagi sikit cerita, boleh tak Cikgu ceritakan bagaimana Cikgu dapat mempelajari dalam masa 2008 hingga ke 2011. Cikgu berminat dengan gold. Macam mana Cikgu boleh terjebak dengan gold? Lepas tu Cikgu boleh dapat ilham ni dengan cepat dia. Dan saya rasa gold ni bukan senang kita nak main. Betul. Lepas tu dia pula ada mount tertentu. Betul ni? Okay. Boleh Cikgu cerita sikit bermula 2008 ni Cikgu bertemu dengan gold ni? Okey, boleh. Okey, dia macam ni. Memang saya start dengan komoditi. Baik. Okey, saya start dengan komoditi, tapi saya start dengan soft komoditi. So soft komoditi ni macam soybean, coffee apa coffee, semua. Okey. Bila saya beralih kepada hard commodity, which is gold, ketika itu saya tengok dekat gold, platinum, copper. Copper, gold, silver dan juga copper. Tiga ni. Jadi bila saya tengok chart tiga ni, jadi saya tengok, gold ni nampak lebih cantik, dia punya movement dia. Dan masa tu dia punya lot size pun masa di FX Pro tu pun agak besar juga sebenarnya. Okay. Dia bukan macam sekarang ada 0.01 sama dengan $1 ke apa. Okay. Zaman tu tak ada. Jadi modal yang saya ada tu memang saya dedicated. That's why saya tak boleh buka position lain di di Forex. Saya cuma boleh concentrate pada satu chart saja, which is gold saja. Okay, satu. Yang kedua, saya baca reference di Kitco.com. Okay. Saya reference website masa tu Kitco.com, dan saya pilih seorang mentor dekat situ, Jim Wyckoff. Saya beli semua material dia, daripada dia punya e-book, subscription, semua saya beli. Kemudian saya, yang ketiga, saya beli buku daripada Jim Rogers. Saya beli buku pasal ABC on apa nama, gold investing. Saya ada buku tu semua. Dan yang keempat ni saya nasib baik sebab kawan baik saya tu memang dia start dengan emas fizikal. Okay. Jadi saya ada knowledge technical yang mana saya pelajar daripada cikgu-cikgu saya. Kemudian saya ada reference dari segi website, saya ada reference dari segi buku, dan saya ada reference dari segi kawan. Kawan. Jadi ini empat faktor ni sebenarnya yang membantu saya masa mula-mula nak start tu. Nak start mendaki, sebab saya tahu tak ramai yang trade gold. Betul. Dan bila saya ajar kelas MetaTrader ni, nak baca harga emas menggunakan MetaTrader form, datang apa MetaTrader form ni? Betul. Saya pergi, saya beli emas, saya tengok kat kedai emas je, harga beli je situ je pun. Tak pernah pun tengok lah chart. Tahun 2010 saya rasa saya seorang je yang mengajar benda tu. Jadi kita start, kita kata okey,
harga emas dunia macam ni sekian. Oh macam tu. So masa tu dah ada peningkatan. So kelas pertama saya ada dalam 168 orang datang. Lepas tu 100 lebih orang datang. Tak pernah turun daripada 60 orang. Penuh full kelas, full kelas. Kita buat kat Mivelli masa tu. Okay. Dia punya orang kata apa tu, minat orang terhadap suatu benda yang baru, baru, which is gold technical, memang ketika tahun 2008 tu, 2010 tu memang sangat-sangat tinggi. So benda ni membantu saya sebab bila saya nak mengajar orang, saya kena tahu, saya mesti ada knowledge. Ya, yeah, betul. So nak tak nak saya kena research. Itu yang saya buat sepanjang tahun 2010 dan beyond lah. So faktor-faktor ini sebenarnya yang membantu saya untuk stay dalam gold market sehingga sekarang. Of course, sehingga sekarang. Sangat menarik tu cikgu. Proses pembelajaran ni senang ke gold? Kalau kita dah tahu dia punya flow, should be okay. Dia yang pertama, jangan start dengan anak panah. Itu dia saya boleh itu pesan. Itu pesanan lah tu ya. Pesanan penaja. Sebab gold sebenarnya dia fundamental dia. Fundamental kalau kita nak faham, dia US dollar index nombor satu. Yang kedua dia punya oil. Yang ketiga ialah demand and supply. So semua ni ada sebenarnya dalam website, cuma kita nak compile kan dan nak cari mana source yang sesuai. Ya, betul. Sebab kalau kita salah reference, nanti kita akan start macam-macam dengan gold ni. Yang pelik-pelik, ada orang dia tak start dengan spot gold, dia start dengan apa nama ni, physical. Baik. Tapi physical pula dia bukan buat yang betul, dia pergi masuk scam apa semua. So tak, itu yang masalah besar tu. Lalu nanti orang kata, oi gold ni tipu. Dengan saya sekali kena. Kalau orang kata, oi harga emas jatuh, tak apa. Sebab bila kita spot gold, maksudnya kita boleh short. Yeah, sure lah. Kita boleh sell. Kenapa nak risau sebab apa? So sebenarnya tak ada isu. Kalau misalnya kata yang lebih advance, ada student saya lebih advance, dia kata, okay. Saya spot gold ni saya tak nak lah, rasa macam laju sangat lah. Ada tak yang lain yang berkaitan dengan gold? Saya kata ada. Boleh main iShare. Boleh beli gold stock market, beli apa nama ni, Ashanti punya share, ataupun Barrick Gold punya share, ataupun Newmont punya share, ataupun beli silver punya share pun boleh juga. So mana nak beli kat mana? Jadi kita tunjukkan platform dia. Ada orang nak beli share atau nak main dekat bursa pun boleh future. Cuma kalau future kat bursa ni, lepas tu dia punya kelemahan dia volume. Saya beli contoh. Paksa jual. Paksa beli. Saya jual. Kita dua orang ni main. Waktu tu dua orang. Dunia bulu ni macam ni lah. Lepas tu ada saudara kita beli sikit kan. Dia beli. Dia jual. Kita beli. Macam tu. Jadi tak ramai player dia dalam Malaysia. Jadi bila kita main spot goal ni satu dunia. Bila kita beli share ni dia satu dunia. CFD ke apa kan. Bila main tang bursa ni dia volume untuk goal dia sangat low. So that's why kalau nak start boleh lah. Mestilah saya kata boleh. Takkan tak boleh kan. Betul. Tapi mestilah boleh. Mestilah boleh. Betul memang boleh kan. Memang boleh kan. Cuma volume tu menangis sikit lah. Kecil lah Sangat. Sangat kecil. Okay, satu ilmu saya dapat gini macam mana berusaha dia volume ni kecil. Yes. So tak perlu kot. Tak perlu. Lagi kita trade je lah Senang kan? Ya, yeah, betul. Kan? Nak pening-pening kepala lagi. Alamak, leceh lah. Nak buka account lagi. Sebab tu cikgu pilih trading forex. Spot goal. Mm-hmm. Dan apa kelebihan dia cikgu? Kita nampak lebih handsome. Lebih tak handsome lah. Sebab dia selari dengan saya punya apa nama tu, matlamat. Nombor satu memang saya trade apa nama spot. Baik. Supaya saya dapat cash tu dan saya nak beli emas fizikal. Dan saya pula dalam usaha tu, saya pun menasihati orang juga untuk beli emas fizikal. Jadi benda tu kalau saya tengok market sayur, contoh market kopi, lepas tu saya nasihat orang beli emas fizikal, macam tak kena pula. Betul. Jadi kalau saya tak kena trade, sangat tu. Sangat. Jadi kalau tu tak kena sangat lagi. Ada lagi tak kena sangat. Pork belly. Pernah trade? Tak pernah, dia tak pernah. Masa tu saya tak tahu pork belly apa, saya buka kamus. Perut tu. Saya kata, "Oi, tak boleh ni." Perut. Pork belly. Apa tu? Pak Su kena buka. Kena buka Kena buka, jangan trade, haram. Okay. So bila kita nak ajar orang tentang gold physical, yang mana kita pun ajar orang tentang baca harga emas. Jadi saya kena trade dulu. Saya kena trade, saya kena rasa dulu. Kalau saya untung ke, saya loss ke, itu saya punya hal. Okay. Dan saya kena share knowledge yang saya ada dengan orang yang nak beli emas. Investor, penyimpan, saver yang baru-baru nak start. Dan saya dijadikan sebagai rujukan. Orang tanya, Joshua, sesuai ke beli emas sekarang? Sesuai ke beli emas sekarang? Jadi kita tengok chart, sesuai.
Jadi dia macam handsome. Soalan-soalan handsome. Kita dapat membantu orang. Membantu orang kan? Dan kita mengelihat handsome. Kita akan rasa, betul lah. Kehandsomean tu terselah lah. Ya, betul. Walaupun kita rasa sendiri. Rasa sendiri je. Balik anak saya lah kot puji. Okay. Lain tak ada lah. Okay, baik cikgu. Suka-duka cikgu dalam, cikgu bergelumang dalam dunia forex. Mm-hmm. Yeah? Tak kisahlah currency ataupun gold ataupun apa saja. Okay, pengalaman yang tak boleh cikgu lupakan. Yang pahit, dan kalau boleh kita, yang pahit tu kita hebah-hebahkan, eh, supaya trader kat luar sana, newbie-newbie ni tak cepat melatah. Dia kata, betul, oh, betul. Orang tu main forex boleh pakai kereta besar. Saya tu. Saya tu. Okay. Oh, salah ini satu kesilapan terbesar saya maksud. Kesilapan terbesar, biggest mistake. Ialah terbesar, eh? Paling besar. Eh, tolong ambil note. Tolong ambil note. Paling besar ketika saya mula-mula start ialah tak letak stop loss. Nampak je simple, tetapi dia berkaitan dengan psikologi. Okay, sekarang ni saya kata kesilapan terbesar saya ialah tak letak stop loss. Okay, boom. Baik. Daripada awal dulu, ya? Daripada awal. Okay. Sekarang ni saya patah balik sikit. Saya kata ia berpunca daripada psikologi. Eh, kenapa, eh? Apa kaitan stop loss dengan psikologi? Okay, saya ambil kes saya. Masa saya kerja dengan government dulu, saya kerja dengan state government, kita ni dah puas kena suruh. Oh, ni ni, kau buat tu, kau buat ni. Memang balaci sungguh lah. Okay. Bila kita berhenti kerja, kita dapat sesuatu yang kita tak pernah dapat, which is freedom. Oh, memang bebas, freedom sangat. Freedom untuk buat apa saja yang kita nak dan kita suka. Ih, kencing pun senyum Pak Su. Bila nampak freedom tu. Nak katakan tu, memang seronok. Memang seronok sungguh. Memang seronok, okay, sungguh. Now, bila ada seorang beritahu kita atau kita baca, eh, kau kena letak stop loss. Sebab apa? Sebab stop loss ni akan menghadkan akaun kau daripada loss. Ih, kau siapa? Siapa? Aku sekarang ni, aku dah berhenti kerja tau. Aku kerja dulu, aku dah puas dengar arahan orang. Sekarang aku dengar cakap kau, pasal apa? Aku trader. Aku hebat. Aku full time. King Kong. Kenapa? Ada beruk Pak Ih masa. Jadi bila kita rasa kita King Kong, nasihat orang kita tak pandang. Kita rasa kita betul. Betul. Sebab kita dah pegang freedom yang langsung kita tak dapat sepanjang kita bergelar pekerja. Jadi kita rasa kita bebas untuk buat apa saja. Nak buka apa nama ni, trade lot gajah lah, nak hentam kau-kau lah, nak buat layer sampai 100-200 lah. Tak nak letak stop loss, semua saya dah buat. Semua dah buat. Semua saya dah buat tahun yang dulu-dulu lagi. Semua saya dah buat kesilapan tu. Sebab ni, dalam kepala otak ni, saya kata saya lah bos. Tak ada orang boleh suruh saya. Psychologically saya memang boom, kelaut. Itu pada awal berhenti kerja? Pada awal. Masa kerja lagi dah sebenarnya tu. Masa kerja tu dah terbina. Sebab kita diberi harapan. Kita betul besar lah, apa semua kan. Jadi bila kita berhenti, dia macam sesuatu yang aku dah bebas, aku boleh buat. Tapi dia start from root lah, daripada asal. Benda tu tunggu masa je nak meletup. Tunggu masa je nak explode. Bila dah berhenti, King Kong. Dia punya lepas dia ke pun. Yang selama ni terpendam kan. Selama tu memang tak letak juga stop loss. Tapi kita punya ego tak macam tu. Tak macam tu. Sebab kita bekerja lagi. Tapi bila kita dah betul-betul apa nama freedom ni, kita punya ego masa tu memang besar. That's the problem. Boleh saya bayangkan tu. Apa yang saya dapat belajar daripada kesilapan saya ialah stop loss ialah penunduk ego seorang trader. Saya boleh kata macam tu. Penunduk ego? Ego seorang trader. So kalau saya, ni sebagai contoh saya lah, saya tak letak stop loss, maksudnya saya kata kat market, eh market, kau kena cakap aku. Aku buy ni, kau kena ikut cakap aku. Eh, market kata salah. Dia turun. Kau dengar cakap aku sebab aku tengah buy. Seolah-olah macam tu. Jadi kalau saya tak ada ego, okay, market kata aku salah, okay, no problem. Cut loss, boom, loss masuk lain, no problem. Simple as that. So bila kita rasa, market kena dengar cakap kita, kita sell, so market kena turun. Kita buy, market kena naik. Tak boleh macam tu. Mana boleh. Market mana nak ikut cakap kita. Saya ni Pak Su, kalau saya gadaikan kampung saya tu, belum tentu market tu bergerak. Ni, saya nak beritahu set-set ni. Saya gadaikan kampung saya tu, gadai ke arah nu pun belum tentu market gold tu bergerak atau market forex bergerak. Tak mungkin.
Yelah, kecil sangat. That's kan? Why lah. Kita tak tahu market nak pergi mana. Apa yang kita boleh buat ialah kita trade by probabilities. Okay. Mungkin kalau ada katakan saya nampak sebagai contoh also, saya nampak satu bullish engulfing pattern. Bullish engulfing maksudnya saya boleh buy. Sepatutnya saya letak stop loss kat bawah. Tapi saya tak letak. Boom, tiba-tiba dia turun. Wah, dia kata, wah, aku dah rugi $30 ni. Oh, tak apalah. Mungkin boleh naik kot. Mungkin boleh naik kot. Turun lagi $50. Eh, boleh ni. Tambah lagi sikit. Macam nak naik. Ah, saya masuk buy lagi. Maknanya dah dua kali buy kat situ. Padahal dia tengah turun. Memang ke laut lah tu jawabnya. Itu yang saya buat. Maksudnya bila saya dah loss tu, saya tambah lagi buy. Tambah lagi buy. Tambah lagi buy. Itulah penyebab keseluruhan akaun saya tu terlangkup. Dan bila dah berhenti kerja tu, lagilah explode. Memang orang kata apa tu, dia tunggu masa untuk saya blowkan all the account yang saya ada. Memang tunggu masa sebenarnya. Takut dia dengar. Oi, ini cerita dulu kala. Memang berlaku. Memang berlaku eh? Memang saksi hidup saya. Sayalah, saya yang buat, saya tahu. Memang kita buat kesalahan tu. Dan bila kita cerita ke orang, macam saya cerita kat Pak Su, kita first time jumpa, Pak Su boleh sama ada percaya atau tak percaya. Kalau Pak Su percaya, okey alhamdulillah. Tapi ada orang kata, betul ke cerita ni? Memang kalau tak letak stop loss boleh terlangkup macam ni. Saya kata try. Cubalah nak saya. Saya kata, kan susah kan? Try. Cuba sini. Ini pengalaman saya, cerita saya. Memang macam ni lah ceritanya. Betul. Tapi kalau cerita tuan-tuan, tak letak stop loss untung, saya nak buat macam mana? Alhamdulillah lah. Itu cerita tuan-tuan lah. Hebat. Cerita Pak Su lah, bukan cerita saya. Cerita saya, saya tak letak stop loss, saya rugi. Settle. Mungkin Pak Su bernasib baik. Mungkin Pak Su bernasib baik selama 2 tahun. Mungkin Pak Su bernasib baik selama 100 kali trade. Masuk trade yang 101, boom. Wallahualam, kita tak tahu. Betul. So kalau boleh saya pesan dekat trader semua, belajar untuk letak stop loss. Dia tak ada mental stop loss ke, tak ada. Stop loss. Ada banyak cara nak letak stop loss, tapi kena ada. Mesti letak stop loss. Untuk mengajar diri juga tu Yes, discipline. Kalau kita loss, accept, tutup laptop. Saya cakap ke student saya, kalau 3 kali loss maksud, kita setiap kali loss kita ambil 2% risk. Okay. So kalau kita loss 3 kali maksudnya kita hilang 6%. Tutup laptop. Tidur. Jangan. Pergi minum teh tarik. Okay. Pergi makan kopi pisang ke, teh tarik ke, pergi dulu tengok wayang ke, relax. Memang tak ada rezeki lah. Besok sampai balik. Itu je. Tak payah nak balas dendam. Ada satu teknik dia panggil balas dendam. Balas dendam kita dengan market ni. Tak payah. Ada, saya tengok juga. Ada jugalah kan. Ni semua jaga, dekat sini. Jaga kau. Semua dekat sini pasal semua dekat sini. Sebab saya dah buat semua kesalahan yang Pak Su boleh sebut tu semua saya dah buat. Apa nama ni, averaging loss lah, apa benda semua tu saya dah buat. So saya boleh kata it doesn't work for me. Mungkin Pak Su pernah survey. Mungkin trader lain lebih cerah harapan daripada saya. Mungkin dia pernah anak panah lagi comel daripada saya. Saya tak tahu. Anak panah main kali tu. Mungkin dekat hijau kan. Tapi mungkin saya tak pernah survey kat situ. Okay. Tapi itulah cerita saya. That's why psikologi, kalau misalnya kata tuan-tuan, Pak Su pakai strategi elite wave ke, saya pakai candle saja. Ada kawan saya pakai Ichimoku. Kita boleh pakai banyak. Banyak technical strategi. Tak ada masalah. Okay. Tapi ni. Ini dalam kepala kita ni. As a trader, semua orang nak untung, semua orang nak duit. Oh, memang lah. Tetapi apa yang kita nak tanam dekat dalam kita punya psikologi ni supaya kita boleh bertahan lama. Kalau ikutkan 3 tahun ni, saya dah wajib berhenti dah ni daripada trading. Betul lah. Sepatutnya. 3 tahun dah, tak rasa untung. Langsung, tak withdraw, sposin pun tak pernah. Kalau boleh withdraw sposin, saya dah withdraw dah. Pernah si dapat 15. Nasib baik tak boleh. Nak rasa juga kan? Nak rasa boleh withdraw tu, masalahnya tak boleh lah. Okay. So, this, contoh macam saya bagi biasa lah. Okay. Joe Soros mati. Bukan macam sekarang mati. Maksudnya mungkin dia akan mati. InsyaAllah semua mati. Mati. Warren Buffett mati. Tetapi apa yang stay ialah greed and fear. Maksudnya dia punya nature manusia tu bila jumpa market tu sama je. Sama. Bawa datanglah trader kurun ke berapa pun. Kalau kata tamak-tamak lah tu. Kalau kata takut-takut tu. Letaklah nama apa pun. Pak Su ke, Spaat ke, Syukri ke, Pising ke. Okay. Itu nama-nama yang saya kenal je lah. Okay. Kena baca list pula nanti kan. Okay. So dia punya psikologi tu yang kita kena emphasize on. Okay. Sebab kita tak pernah dengar lagi satu course yang orang kata apa specific on
trader psychology. Tak pernah lagi ada. Tak pernah. Banyak orang cerita pasal strategi, teknik, fundamental, technical. Betul. Betul tu tak ada masalah. Tu memang confirm betul. Psychology. Yang ini. Saya fit psikologi saya dengan material yang saya baca, motivational punya apa nama materials. Baik. And then daripada Norman Hallett punya tu, macam-macam. Dan saya fit je daripada tahun 2008 sampai sekarang. Keep on reading, keep on reading, keep on mengingatkan diri saya yang saya ni just a small fraction saja daripada trader-trader yang ada kat semua dunia ni. Siapalah saya. Ini pun dapat cakap depan radio. Radio TV ke? Radio ke TV saya tak tahu. Rasa rasa macam dah cukup. Apa orang kata, rahmat dah. Alhamdulillah lah. At least dapat kongsi sikit. Pesan saya, letaklah stop loss. Itu je. Kalau katakan, apa ni sebab ni merepek banyak sangat ni, ingat satu je, letak stop loss. Belajar letak stop loss. Itu je saya boleh pesan. Bagaimana cara? Cari. Kena cari. Kena cari. At least accept loss. Berapa persen? 2%, 1%, 5%. Tak apa. Yang penting stop the loss. Stop loss tu maksudnya stop the loss. Stop, stop, stop. Okay. Yes. Saya dah kena stop ni. Lagi. Tak apa. Okay, tak apa. Kita dah sangat menarik. Cikgu dah kongsikan, cikgu dah beri pesanan. Okay, kita ada 10 minit lagi cikgu. Saya rasa saya tak nak break. Saya tak nak ada selingan. Tak payah sebab kita ada 10 minit lagi. Jalan jauh. Okay. Cikgu, cikgu dah alami situasi yang sangat perik. Sejak awal mengenali Forex 2006. Dan 2008 cikgu mula rangkak-rangkak. Cikgu mula naik dengan kejayaan demi kejayaan. Walaupun sedikit, itu bukan kita punya objektif. Sebab bagi saya, anda faham itu dah terbaik. Betul dah. Kan? Cikgu nak faham selama 3 tahun cikgu tak withdraw. Oh. Saya boleh bayangkan nasib depo, depo. Lepas depo, depo. Lepas depo, depo. Depo menangis. Itulah. Saya pernah menangis tengok semut naik dinding. Itu tahap tertinggi menangis. Menangis bucu katil tu biasa. Biasa, okay. Orang putus cinta gigit bucu katil tu biasa. Bucu katil biasa, okay. Biasa. Menangis tengok semut naik dinding. Macam mana tahap menangis tu? Wih. Oh, jadi dia menangis di satu level yang baru. Baru sangat tu. Tengok semut naik. Ya. Yeah. Wih. Ha. Dia menangis di tahap yang baru. Jadi dia, oi, memang psycho. Memang psycho. Seriously, seriously. Betul juga eh? Betul. Ni nak bohong jalan dia jauh. Penat dia tahu jauh dah tu bohong apa. Okay. Oh, menarik lah. Tengok semut orang lain semua kat bucu lah, bawa katil lah, tepi belakang kan. Yang ni tengok semut lah ni. Jadi saya nak buat trademark lah. Semut. Tengok semut panjat. Okay cikgu. Okay, sekarang ni saya nampak kejayaan cikgu. Alhamdulillah. Cikgu pun ada buat buku. Okay, sedikit kejayaan cikgu masa sekarang ni. Dan apa yang ada produk. Saya dengar cikgu banyak produk ya. Betul-betul. Untuk di kongsi kepada semua trader-trader dan juga pendengar-pendengar di luar sana. Alah, bukan senang pun. Bukan susah nak pergi Melaka, Jasin tu. Allah, dekat je pun. Jaga orang KL saja. Tak ada pun telefon boleh turun mah. Share ramai-ramai. Okey cikgu, apa yang terbaru? Kejayaan. Okey, kita cerita kejayaan dululah. Okey, kejayaan. Nombor satu. Ini Pak Su, saya rasa kejayaan saya dan kedegilan saya juga. Kejayaan campur dan kedegilan. Campur kedegilan. Okey. Okay. Yang pertama, saya boleh terus kerja kerajaan. Even sepatutnya saya kerja dekat Putrajaya. Okay. Hari pertama nak daftar tu saya U-turn dekat Toll Agro. Pergi minum teh tarik. Pergi minum teh tarik semua. Okey. Sebenarnya kejayaan saya ialah bila saya dah bergelumang dalam apa nama forex, freedom tu yang saya tunggu-tunggu kan tu, dan saya dah wastekan dalam masa 1 tahun mungkin. Okay, saya convertkan masa yang saya ada tu untuk jaga anak-anak saya. Satu yang saya perasan, saya boleh kerja dengan berapa banyak ketua menteri, berapa banyak kerajaan, tetapi kalau saya balik pukul 2 anak saya, saya pergi kerja anak saya tidur, balik anak saya tidur, tak guna. Apa? Kejayaan terbesar saya ialah saya berjaya bersama dengan anak saya yang pertama, kedua, ketiga, kejutkan dia orang bangun tidur, gosokkan baju, mandi, bagi tuala, gosok tudung, hantar sekolah. Sebagai seorang bapa, itulah kejayaan terbesar saya. Betul. Bukan sebagai seorang trader lah. Betul. Sebab betul.
kalau saya trader, kalau saya trader sahaja, saya cerita pasal duit, oi saya ada duit banyak, 24 jam duit je, oh, cerita pijak atas kereta macam tu kan. Tak dapat, tak dapat macam tu. Okay. Banyak kita lain saya boleh buat daripada sepijak atas kereta tu. Okay. Jadi bila saya masa bersama family tu, that's why saya tukar. Saya convert daripada time. Saya convert daripada scalping, bila saya pergi kepada swing dan ada quality time dengan anak-anak saya tu, itu memang orang kata apa tu, moment yang paling precious yang boleh nikmat saya dia dapat. Tak terkata tu. Tak terkata. Dia betul. sama macam kereta dah lama tak basuh. Lepas basuh rasa macam laju. Rasa macam laju. Padahal sama je. Wangi semacam, eh laju lah kereta aku. Padahal sama je. Sama pun. Ha, dia macam tu. Tapi lagi dahsyat lah. Kali 10. Okay. Kemudian, yang kedua, bila saya dapat berkongsi ilmu dengan orang yang baru, yang nak mengenali emas. Ha? Kita beritahu orang, okay tuan-tuan, lepas ni kalau nak beli emas, kita ada platform, kita ada cara, tuan-tuan kena ikut yang ini, insyaAllah tuan-tuan tak akan beli harga emas, ketiga harga emas kat sini. Kadang-kadang tu orang beli emas, boom! Lepas tu tiba besok harga emas jatuh. Eh, Cikshwan, apa saya beli harga jatuh? Ah, sebab cik beli lah harga jatuh. Memang kena pandang peti ni kadang. Okay. Jadi bila kita educate orang, kita beli ketika harga bottom, boom, bila harga naik orang kata, oh, terima kasih lah Sifu ni bagi knowledge. Jadi kita rasa alhamdulillah kita dapat bantu orang, yeah, at least dapat faham sikit, at least dapat jimat RM1 per gram pun alhamdulillah. Okay lah, alhamdulillah. So ya, yeah, itu yang saya rasa kejayaan yang banyak lah. Saya rasa alhamdulillah saya dapat share something. That's why saya tulis buku. Nak cari material bahasa Melayu tahun 2010 memang tak ada. Memang tak lah. Cerita pasal buku memang tak ada lah. Analisis teknikal harga emas tak ada orang nak tulis. Eh? Analisis fundamental harga emas mana ada orang tulis buku-buku ni tu. Memang mengapa? Tak ada. Mangga ada. Ah, mangga. Mangga tepi kolam posing macam tu ada. Tapi duk cerita pasal tepi buku-buku. Ingatlah, tak baring tak boleh. Tak baring tak mangga. Dia mesti kalau baring kolam renang. Ataupun keluar kepala. Keluar kepala tangan dekat atas kolam. Macam tu lah. Tapi yang macam ni tak ada juga. Saya tak beli mangga. Saya tengok dekat ni, dekat kedai. Oh, tengok je lah. Tengok tak boleh. Tak boleh. Ya. Tapi tahu. Tengok. Okey, apa yang menarik kat sini ya, cikgu bawa? Okey, yang pertamanya ialah buku analisis teknikal harga emas. Okey. Sini. Buku ni lah buku pertama saya tulis. To be exact, boleh nampak? Boleh. To be exact, buku ni saya tulis selama 3 hari 3 malam tak keluar daripada rumah. Saya memang fokus untuk tulis buku. Dan buku ini sebenarnya ialah, saya ingat dah update yang ketujuh dah. Ui, dah ketujuh. Every year saya update buku ni. So dah last 2017 saya tak update lagi dah. Okay. Then yang kedua saya tulis buku ni. Sebenarnya saya tulis buku ni, asalnya nama dia ialah Trade Like Me. Asal. Tapi bila terlampau putih sangat, saya kata ni buku putih ke buku bahasa Melayu? Betul. So saya kata, ini buku bahasa Melayu. Jadi saya tukar nama dia, saya bagi nama dia Saya Trader. Wow. Dan fokus dekat situ memang ada spot goal. Memang saya tulis kat situ spot goal yang pertama. Sebab saya naik pun dengan spot goal. Okay. Ada gambar saya handsome sikit lah masa ni kurus. Itu jaket tu saya tak muat rasanya tu. Dah tak muat dah. Dia punya bahu kecil. Bahu dia yang kecil. Okay, gambar saya. Okay. Kemudian baru saya tulis buku ni, Analisis Fundamental Harga Emas. Okay. Nah, buku Analisis Fundamental Harga Emas ni, dia berkait dengan analisis fundamental. Dengan technical. Technical ni kita tengok chart. Fundamental ni maksudnya kenapa harga emas naik, kenapa harga emas turun. Orang nak tahu. Orang dah ada growing interest. Ish, pasal apa semalam keluar news harga emas turun naik? Jadi kita nak tahu. Kita spesifikkan. Kalau news ini berkaitan dengan Trump, siap. Kalau news ini berkaitan dengan employment, siap. Jadi kita beritahu siap-siap. Ada dalam buku ni. Saya rasa kalau ada orang lain tulis sebelum saya tahun 2000 ni saya start tahun 2014 saya start tulis ni. Kalau ada orang lagi awal tulis daripada saya ni memang saya dah pandai dululah. Masalah tak ada, that's why saya tulis. Sebab saya nak orang lain pandai. Okay. Then baru saya tulis buku ni, Candlestick and Divergence. Yang ini specifically saya ajar orang macam mana untuk baca candle macam mana nak trace reversal dalam market. Dan buku ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada buku Saya Trader.
ni ya. Yeah? Ah, yang merah ni. Yeah, dia kesinambungan okay. daripada buku Side Trader. So dalam Side Trader ada juga sikit, tapi yang satu buku ni memang full dia je. Memang specific on that one. Mana kalau newbie yang yang zero boleh baca ni ke? Saya cadangkan baca yang Side Trader dulu. Side kalau baca ni dulu, boleh. Okay. Lepas tu dia tak bangun 2 hari. Dia baca yang Side Trader dulu. Tak faham kan ya? Saya cadangkan yang hitam dululah. Okay. To be honest, baca yang hitam dulu. Side Trader dululah. Ya, yeah, yang okay, Side Trader okay. ni sebab dia ada orang kata apa tu? Risk management. Oh, okay. Dia ada start yang ni, basic dulu. Panduan lepas tu baru okay. yang yang apa nama? Candlestick and Divergence. Ha, dia macam tu. Baik. Sebab yang ni specifically. Okay, dan sebenarnya saya tengah tulis 2 lagi buku. Wow. Insya-Allah sebelum raya ni siap satu buku. Dah before end satu. Of year satu buku. Before end of the year. Okay. Satu lagi buku. Perancangan cantik tu. Ada ada 2 buku sebab sebelum saya mati, Pak Su. Mm-hmm. Sebelum saya mati, saya punya impian ialah untuk tulis 40 buku. 40 buku eh? Ya, dan saya sangat jauh lagi daripada situ. Betul lah eh. Sekarang dah ada 10. Sekarang pun ada 4. Buat ada 4 je? Ya, ada 36 lagi. Masuk 2 ni ada 34 lagi. InsyaAllah di, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, ilham yang cantik. Lagi satu Pak Su, kalau siapa yang nak tahu pasal emas, memang fizikal saya cadangkan buku ni. Menyingkap rahsia pelaburan emas. Wow. Sebab saya sendiri bermula dengan buku ni. Ini kawan saya yang tulis. Kawan saya tulis, bukan saya. Okay. Dan saya belajar dengan dia macam mana emas fizikal. So, saya highly recommend. Kalau ada orang nak tahu pasal emas fizikal, this is the book. Yang ni? Yes, ini buku dia. Kalau katakan muka dia tu, saya lagi handsome pada dia lah. Kamu kecil, saya tak tunjuk. Tak apa, saya lagi handsome. Okay. Okay. So, itu berkaitan dengan buku. So kalau misalnya kita siapa yang rajin tengok dekat internet ni, saya nampak saya punya website lah. Okay. MelakaFX.com. MelakaFX.com. Yes, okay. MelakaFX.com ni ada free analysis. Almost every week saya akan tulis satu analysis. Even kalau siapa yang buka di apa nama ni, di website sekarang boleh tengok MelakaFX. Saya ada tulis satu pasal Cat J. Pagi tadi Cat saya buat satu analisis lah. Okay. Cat JPY punya analisis. Okay. Kemudian satu lagi website ialah syufaat.com. syufaat.com. Satu MelakaFX.com, satu lagi syufaat.com. Bezanya apa? Sama ke lain? Lain. Oi, lain. MelakaFX ni kita punya fokus kita ialah dekat currency. Currency. Dekat MelakaFX eh? Yes. Okay, kalau dekat syufaat? Syufaat ni saya sebagai emas. Saya sebagai pakar analisis emas dan perak. Jadi cerita ni pasal teknikal emas, cerita pasal news berkaitan emas, fundamental emas, itu dekat syufaat.com. Ha, jadi saya purposely separatekan benda tu. So ini pun free. Yang ini boleh tengok, boleh baca, should be no problem. Kemudian kalau siapa yang pergi rajin ke YouTube tu, boleh cari nama saya Syufaat. Sebab kalau tuan-tuan type, kalau Pak Su type Syufaat, dekat YouTube ni ada 2 je. Satu Syufaat Ceria Popstar. Saya tak berapa nak ceri popstar sangat Pak Su. Kalau saya masuk, memang kena halau dengan mami. Dia kata kau ni dah lebih umur. Jadi sebelum okay. saya kena rotan, okay. Tuan-tuan type Syufaat Melaka FX. Okay. Itu betul saya. Okay, Zamri Abdullah bertanya kan, macam mana nak dapatkan buku ni? Boleh roger saya terus. Roger saya terus. Kalau tengah menonton ni, ke Facebook boleh PM ke apa? Boleh WhatsApp boleh. Boleh. Okey, ejaan dia Syufaat . Yes, kita tengok Syufaat. Kat atas tu ada nama Syufaat. Type jelah. Nanti je. Akan anda boleh PM ya kepada Zamri. Bukan anda seorang je nak, saya pun nak juga buku ni. Okey, untuk menambah ilmu. Betul. Okey, selain buku apa lagi? YouTube dah, YouTube channel ada channel. Analisis Syufaat Melaka FX. Bukan Syufaat Ceri Popstar. Okey, Syufaat Melaka FX. Okey. Jangan salah type ya. Ya, betul. Sebab hari tu masa Ceri Popstar tu tengah top. Okey. Dia dapat nombor telefon saya. Okey. Budak Dajana ni Syufaat ke? Allah. Yang nyanyi lagu ni. Saya Syufaat. Betul ke Syufaat ni? Saya dah 39 tahun pakai nama ni. Saya kata, saya dah 39 tahun pakai nama Syufaat. Tipulah sama muka nampak tua. Dah memang aku tua. Okay, berapa kos ni? Oh, okay. Kalau katakan yang apa nama ni, saya trader. Soalan daripada pendengar. Okay. Harga sebenarnya ada dalam buku, tapi saya trader RM70. Okay. Candlestick Divergence $90. Okay. Fundamental $80. Baik. Technical $80.
Kalau yang buku kawan saya ni pun 80 juga. Dia 70 ke 90 lah ni. Ya, itu saja. Tak sampai, tak sampai, tak sampai, tak sampai. Okay. Kalau buku Mak Saleh ni jangan harap dapat RM80, RM70 ni dah. Okey, kepada Zamri ya, contact number rasanya lebih baik anda ke Facebook dulu. Yes. Ya, Syufaat, and then boleh PM terus kepada cikgu, and then boleh tanyakan tentang bukulah. Boleh, ya, boleh. Harga boleh, dia boleh tak lebih daripada RM90. Betul. Paling minima dia 70. 70. Dan paling mahal 90. Okey, diharapkan kepada semua dapat ya, input yang telah diberikan. Saya pun rasa seronok, sangat seronok sampai saya terlupa bahawasanya tinggal seminit lagi. Ha, seminit lagi? Ha, sebab kita lewat 6 minit. Jadi saya bayar balik 6 minit. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Syufaat. Mungkin saya akan memanggil lagi sekali ya, untuk teknikal pula, mana tahu. Ah, ya? InsyaAllah, insyaAllah. Saya boleh datang awal sikit. Boleh, 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 boleh. Ha, boleh. Mana tahu ni tak sempat. Mungkin ramai yang nak tahu ni apa teknik yang cikgu pakai. Tapi tak apalah, kita simpan dulu. Ini bukan teknik harapan yang esok. Bukan teknik harapan eh? Bukan. Okey, akhir kata daripada cikgu. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada pihak CTCFM yang sudi menyebut saya. Sebenarnya ini adalah satu benda yang baru lah kepada saya yang berkongsi platform secara online ni kan. So siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang saya especially, boleh tengok dekat Syufaat Nurani di FB saya, okay, ataupun boleh tengok dekat blog saya Melaka Effect dan syufaat.com. So pesan saya macam biasa tuan-tuan, jaga risk, psikologi kena cun, risk kena jaga betul-betul, stop loss kena letak, pakailah apa saja teknik sekalipun, should be no problem. Yang penting satu lagi benda, you have to have the big why. Big why, why? Eh? Kenapa? Yes. Soalan tu kena sentiasa bermain kat kepala kan? Kenapa? Okay. Next time saya ceritakan pasal why pula. Tip, why je? Tip dia kena selalu ada why eh. Why? Dekat dalam fikiran kita eh. Tahun depan Z. Why dah habis? Oh, why dah habis Z eh? Z lah. Okay. Sentuhan kita juga terima kasih kerana memberikan perhatian eh. Nanti kita cerita lain lah. Okay. Okay, banyak soalan berkenaan dengan buku lah. Then dia nak tanya pasal kelas. Kelas ada buat? Ada, ada, ada. Ada, ada. Eh? Di Sarawak, di Kuching. Di Kuching 28 hari bulan di pusat Islam. Di Kuching, lepas tu saya ada personal coaching. Wah. Personal coaching boleh halau saya, Kuching pun boleh halau saya, no problem. Okey, tu dia sampai sini dulu segmen inilah ceritaku. Terima kasih juga sekali lagi kerana sudi sama-sama daripada Melaka datang kemari, masya-Allah, berkongsikan sedikit cerita suka duka dan juga menyedarkanlah orang di luar sana, baik di UB ataupun orang yang bukan forex. Kadang-kadang dia kata kau kerja dekat mana ni? Kau kerja kat tujuh forex. Dia kata, "Wah, penipu ah eh. Banyak kau makan duit orang." Dia punya mindset lah macam tu kan. Okay, cikgu, terima kasih kerana berkongsi tip yang sangat menarik, ilmu yang sangat menarik pada hari ini. Saya pun rasa bertuah dapat bertemu dengan cikgu Syufaat. Terima kasih Jack Mangos sekali lagi. Rahim Tanaka. Okay. Yeah. Kita setakat ini dulu segmen inilah ceritaku. Saya doakan cikgu akan selamat sampai ke Melaka nanti. Yeah, malam tu balik ataupun macam mana? Tu balik. Tu balik eh? 4 jam. Oh, tak tidur sini? Oh, confirm tak. Confirm tak. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu segmen inilah ceritaku. Stay tune bersama dengan saya lepas ini segmen permintaan lagu dan juga ucapan. Bye. Okay.